pertanyaan tadi. Oke, tolong dicatat teman-teman wartawan bahwa hari ini saya mau sampaikan bahwa sepak bola Indonesia kalau wasit mental seperti ini nggak pernah kita akan pernah ikuti Piala Dunia seperti ini. Tolong teman-teman wartawan sampaikan dua kali kami dirugikan kemarin di Pasuruan, kita dirugikan lagi di kandangnya PES dan Malaysia Yogyakarta. Jadi kami tetap menghargai kekalahan kami, tapi kita mengalah bukan berarti. Hari ini saya mau sampaikan Pak, tolong catat supaya kasih tahu sama bisnis ini. Ya. Kita dari Papua, kita yang gaya rindu. Kita mau buat sepak bola Indonesia prestasi. Tapi kalau seperti pertandingan kayak tadi, kita dikalahkan karena wasit. Ya, kita dikalahkan karena wasit. Jadi saya ya sampaikan bahwa kembali yang bersewar waropen, ya akan menerima kekalahan kalau kita tidak pertandingan berjalan dengan baik. Babak pertama oke, fair, luar biasa. Tapi ketiga penalti yang harus bukan penalti membuat pertandingan menjadi emosi, ya menjadi pertandingan sudah tidak jalan seperti fair play, ya. Itu yang saya mau sampaikan. Mohon maaf kalau saya mau bicara. Tapi sepak bola Indonesia kalau mau maju, tolong masuk. Ini yang bukan kita kalah karena kita main jelek, tetapi saya berusaha amankan. Saya punya pemain sendiri, saya sudah bisa, sudah beberapa pertandingan saya sudah sampaikan bermain hati. Tetapi kalau sepak bola seperti ini, ya, kita bisa lihat sekarang tadi seperti apa, 2x45 menit. Ya. Oke, untuk dari pemain komentar. Kalau saya sendiri ya melihat bahwa kita butuh apa perplay karena kita dijunjung sportivitas. Kita dihajar untuk bisa bermain juga udah perplay kita pakai. Kok kenapa harus seperti ini? Tapi ya kita harus besar hati bahwa sepak bola kalah menang luar biasa dan kita butuh perplay. Saya kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Tadi kan dikatakan selalu dirugikan oleh wasit ya, termasuk ketika berlaga di kandang sendiri ya. Nah, apakah ini nanti dari Waropen akan mengajukan protes resmi ke? Ya pasti pertandingan ini kami akan buat layangkan surat protes. Seperti kemarin di Pasuruan, wasit 3 kali pertandingan diistirahatkan. Di kemarin pertandingan kemarin, contoh kemarin Okto jatuh di tackle di dalam final itu dikasih di luar untuk bola free kick. Tadi lagi, bola di luar, bola out, sudah ditendang oleh nomor 2 kami tekan. Tapi lawan kita di lawan kan, kok dikasih final kan? Harusnya pelanggaran untuk kita, bukan untuk ini. Final untuk PSG yang duduk. Ya? Ada lagi? Jadi tetap kami akan layakkan sebuah proses. Mudah-mudahan ada video yang kita akan buka, ada bukti yang video. Visual kita. Ya? Ada yang mau nambahkan atau tanya lagi? Cukup. Sudah cukup. Saya kira sudah cukup. Oke. Okay. Okay. Okay.